Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya dari Toko Lancar Jaya Timbangan Solo. Kali ini saya akan kalibrasi merek Nankai. Nankai. Bagaimana caranya? Yuk simak tutorial saya. Pertama-tama kita siapkan bahannya. Ada timbangan sama bidur 10 kilo. Jangan lupa kalau kalibrasi wajib pakai bidur. Oke, habis itu kita nyalakan timbangannya. Oke, 0. Kalau sudah 0, kita masukkan kode. Kode 1234. Kal titik 0, lalu masukkan klik 1. Kita tel, muncul nomor 2, kita masukkan bebannya 10 kilo, kita tel, kita masukkan 10 kilo karena 10 kilo bidonnya. Kita tel, ini kapasitas maksimal 40 kilo, kita tel, ini di belakang koma, kita tel, lalu kita ganti toleransi 5 karena 5 kita tel. Nah, ini sudah selesai kalibrasinya. Nah, begitu saja tutorial singkat saya. Jangan lupa like dan subscribe channel kami agar selalu memberikan tutorial untuk Anda semua. Dan terima kasih sudah menonton. Dan ada juga timbangan-timbangan yang lain bisa order pada kami. Oke, sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.